Tingginya risiko angka kematian ibu hamil dan bayi membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Mahulu melakukan beberapa terobosan baru. Salah satunya dengan membangun geria singgah Mahulu di Kabupaten Kutai Barat. Hal ini dilakukan lantaran Kabupaten Mahulu hingga saat ini belum juga memiliki rumah sakit. Ditambah lagi jalur transportasi darat dan air di Kabupaten Mahulu yang masih terbilang ekstrim. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mahulu menjelaskan, geria singgah Mahulu yang berada di dekat Rumah Sakit Harapan Insan Sandawar Kutai Barat ini berfungsi sebagai tempat pertolongan pertama bagi ibu hamil dan bayi berisiko tinggi. Kami sudah instruksikan kepada semua puskesmas, khususnya yang di daerah perbatasan, kalau ketemu ibu risiko tinggi, dikawal dari proses kehamilan sampai mau melahirkan, itu sudah kita wajibkan untuk dibawa ke rumah singgah yang sudah kami sediakan di Kabupaten Kutai Barat yang berdekatan dengan Rumah Sakit Sendawar. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.